أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آتِ أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، أما بعد. Kita sambung tadabbur surah Nuh. Kita berhenti sampai ayat yang ketiga. Sebelum ni Allah beritahu, Allah perintah kepada Nabi Nuh. Dan semua, sebenarnya perintah Allah kepada Nabi Nuh adalah sama perintah Allah kepada semua para Nabi. Tidak ada beza. Mesejnya satu sahaja, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah, menyembah Allah, bertakwa kepada Allah. Tak ada yang Nabi ke ataupun Rasul yang mengajak manusia, yang mengajar manusia cara nak buat rumah, cara nak cari makan, cara nak mengurus rumah tangga. Melainkan misi yang besar ialah mengajak manusia kenal Allah, cinta Allah dan taat kepada Allah. Kenapa? Sebab manusia dicipta hanya untuk menyembah Allah. Jadi manusia dicipta dengan satu tujuan sahaja, untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku utuskan jin dan manusia, tidak aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada aku. Itu sahaja. Cuma cara nak beribadat, nak kenal Tuhan, manusia tak, kadang-kadang tak dapat faham. Maka perlu diutuskan Rasul. Jadi tugas Rasul satu sahaja, supaya manusia kenal Tuhan, sembah Tuhan. Kalau manusia kenal Allah dan sembah Allah sahaja dalam hidupnya, semua masalah akan selesai. Masalah rumah tangga, masalah kewangan, masalah ekonomi, masalah negara, semua selesai kalau manusia hanya sembah Allah. Tapi bila manusia sembah berbagai-bagai, maka berbagai-bagailah masalahnya. Masalahnya tak akan pernah selesai. Kalau dunia tak selesai, di akhirat lagi bermasalah kalau tidak sembah Allah. Okay. Jadi kerja Nabi Nuh sama dengan kerja Nabi yang lain. Jadi bila Allah perintah pada Nabi Nuh, Nabi Nuh terus berdakwah tanpa melengahkan, tanpa mengambil masa. Sebab kerja dakwah minggu lepas kita ada sebutkan satu kisah, satu ayat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Seorang lelaki pergi berdakwah dengan segera, menunjukkan kerja dakwah perlu disegerakan. Kisah apa? Kisah dalam surah Yasin kan? Apa perkataan yang menunjukkan dia pergi berdakwah dengan segera? Apa perkataannya? Ha? Yes'a. Dan juga untuk berdakwah kena ada ilmu. Dan pergi belajar pun kena yes'a juga. Kena segera juga. Yang belajar dengan segera tu dalam surah apa? Surah? Ha? Mana ada nama surah Abasa wa Tawalla? Surah Abasa.
Nama surah ialah surah Habasa. Seorang buta yang datang kepada Nabi dan Nabi sedang berdakwah. Tapi cara dia datang ialah yas'a. Jadi benda yang paling penting dalam hidup bukan cari kerja, bukan cari makan, bukan berkahwin. Tapi yang paling penting ialah belajar agama dan berdakwah. Okey? Jadi kita berhenti sampai ayat yang ketiga. Ayat sekarang ayat keempat kan. Ayat keempat ni adalah Nabi Nuh nak bagi tahu bila ayat ketiga Nabi Nuh sampaikan mesej dakwah kepada kaum dia. Apa mesej dakwah Nabi Nuh? Pertama, sembah Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, taat pada Rasul. Jadi sembah Allah tu adalah, itulah gambaran hubungan manusia dengan Allah. Ubudullah, gambaran manusia dengan Allah. Apa dia? Kena sembah. Bukan setakat kenal, bukan setakat beriman, tapi sembah. Kemudian bertakwa pula. Bertakwa tu sebagai benteng. Kadang-kadang dia sembah Allah dah, tapi tertipu dengan dunia, tertipu dengan maksiat. Apa yang menghalangnya daripada maksiat ataupun tertipu dengan dunia? Apa dia? Takwa. Kemudian yang ketiga, ini message dakwah Nabi Nuh. Satu. Jadi kalau nak berdakwah kena ada message tiga ni. Satu, beribadat pada Allah ataupun sembah Allah. Hanya kepada Allah. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, taat kepada, taat pada Rasul, kepada Allah. Okay. Cuba perasan, cuba perhati. Tiga ni, kenapa tiga? Beribadat pada Allah, hanya kepada Allah sebagai apa? Gambaran hubungan manusia dengan Allah. Beribadat pada Allah nak beritahu hubungan manusia hamba dengan Allah apa dia? Beribadat bukan baca Quran. Ada orang baca je Quran tapi tak beribadat. Faham? Quran tu hanya sebagai panduan. Boleh? Quran huda. Yang bertakwa pada Allah pula sebagai apa? Benteng. Takwa-takwa ni sebenarnya benteng. Kadang-kadang kita dah beribadat pada Allah tapi ada gangguan, ada bisikan syaitan, ada maksiat. Maka yang menghalang kita daripada semua tu adalah takwa. Benteng dari tergelincir. Kemudian mesej yang ketiga, apa dah? Taat kepada Rasul untuk apa? Kenapa tak cukup beribadat pada Allah? Tak cukup bertakwa? Kena ada satu lagi. Mesti taat pada Rasul. Apa dia? Betul. Kita tak mungkin dapat ibadat kepada Allah dengan betul. Tak mungkin bertakwa melainkan ada contoh. Contohnya dari siapa? Rasul. Sebab itulah dengan Rasul bukan setakat sunat tapi wajib taat. Sebab kalau tak taat pada Rasul, mana ibadat kita tak betul. Faham? Sama juga kita dengan Nabi Muhammad. Wajib tak taat pada Nabi Muhammad? Wajib. Kenapa?
Sebab kalau tak ikut dia, ibadat kita tak betul. Ibadat kita tak akan diterima. Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan bukan daripada kami, kata Nabi, maka dia tertolak. Sia-sia. Faham? Jadi bila nak salat, kena ikut cara Nabi. Bila nak puasa, kena ikut cara Nabi. Bila nak nikah kahwin, beranak, mendidik anak, kena ikut cara Nabi. Okey. Jadi yang ketiga ni sebagai contoh. Panduan. Sebab itulah ibadat tak boleh. Tak boleh. Memandai-mandai. Ada tak dalam Al-Quran, saya nak tanya, Nabi sendiri, kita wajib ikut cara ibadat Nabi. Nabi sendiri pula boleh tak memandai-mandai? Ha? Boleh? Tak boleh? Mana Nabi pun kena ikut arahan daripada Allah. Ada, ada dalil? Ada dalil? Apa dia? Kuat sikit. Fattakullah. Pernah tak kita belajar? Kita pernah belajar tadabbur tak surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah pernah? Oh, patutlah tak boleh jawab. Ini doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim. Wahai Tuhan kami, utuskan di kalangan mereka yang datang selepas aku rasul, seorang rasul. Lepas tu doa Nabi Ibrahim apa dah? Wa arina. Siapa ingat ayat ni? Wa arina. Wa arina mana sikana. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Biasa baca ayat ni. Biasa. Tak biasa ke tak? Biasa. Ni surah Baqarah ni, bukan surah Yasin. Ayat ni yang paling kita ingat apa dah? Wa arina manasikana. Sebelum tu tak ingat, selepas tu tak ingat. Apa makna dia? Wa arina, ha? Manasik haji. Bunyi macam manasik haji je. Ini bukan manasik haji ni, manasikana. Ha, apa maksud ni? Doa Nabi Ibrahim setelah dibina Kaabah ialah wa arina. Arina makna wahai Tuhan, tunjukkan kepada na kami. Ari itu tunjuk. Na tu kami. Tunjuk apa? Manasik. Manasik, kalau manasik haji apa makna? Cara, cara buat kerja haji. Jadi manas, kalau manasik saja cara beribadat. Kalau manasik saja cara beribadat. Kalau ada belakang haji, cara beribadat haji. Faham? Asal dia perkataan manasik ni daripada perkataan nusuk. Nusuk pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah baca. Tak pernah. Cuba baca doa iftitah. Cuba baca. Inna salati wa nusuki. Pernah? Kau tak baca doa iftitah? Wa, tengok ah. Wa nusuki. Ha, sebab bunyi ki tu macam lain je. Sebenarnya sama je. Inna salati. Sesungguhnya salatku. Kemudian wa nusuki. Apa dah? Ibadat. Jadi manasik daripada nusuk. Nusuk ibadat, manasik cara beribadat. Jadi apa yang Nabi Ibrahim minta ni? Wahai Tuhan, tunjuklah pada kami cara beribadat kami. Faham? Jadi kalau Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ini doa Nabi Ibrahim. Kenapa dia seorang Nabi dan seorang Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad? Tapi bila nak beribadat, dia minta Allah tunjuk cara. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tak boleh memandai-mandai walaupun kamu Nabi. Faham? Jadi Nabi pun tak boleh memandai-mandai.
kena minta pada Allah macam mana cara beribadat. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita jangan memandai-mandai, suka-suka dia aja. Nak salat subuh pukul 7, salat asar pukul 6. Okey. Okey. Sekarang kita masuk ayat yang keempat. Kita kalau minta kerja kan, orang kata ada kerja. Ada kerja kan? Yang pertama kita soal apa dia? Ha? Gaji kan? Kenapa tanya gaji? Apa dia? Sebab tujuan kerja nak gaji. Dan kita hidup nak makan. Bila nak makan kena ada duit. Nak ada duit kena bekerja. Betul? Sebab tu bila cari kerja, kita tanya dulu gaji. Betul? Kadang-kadang kerja tu nampak besar, gaji kecil je. Kita tak terima. Faham? Okey. Sekarang, orang yang berdakwah, dia ajak orang, apa tadi? Sembah Allah, bertakwa pada Allah, taat pada Rasul. Orang akan tanya tak? Berapa? Apa aku dapat kalau aku beriman dengan Allah? Ada orang tanya tak? Ada kan? Kalau pendakwah nak jawab apa? Kalau kamu beriman, gaji berapa? Gaji berapa? Kalau saya kata, berimanlah kepada Allah, akhir bulan saya bagi gaji 3,000. Ramai tak berdakwah? Ramai tak masuk Islam? Ramai. Tapi kenapa Allah tak buat macam tu? Pergi berdakwah, bila beriman, ikut je dakwah, dapat gaji 5,000. Kan ramai yang beriman. Ada tak tawaran? Ada. Apa tawarannya? Tengok ayat keempat. Tawarannya ayat keempat. Yaghfir lakum. Dia ampunkan. Lakum, bagi kamu. Min zunubikum, dari dosa-dosa kamu. Satu, upah dia apa dia? Upah bila beriman, bila takwa pada Allah ialah dapat keampunan. Keampunan ni nilai dia berapa? Berapa ribu? Berapa ribu? Kalau saya bagi tawaran, kalau kerja dengan saya dapat gaji 10,000. Tapi kalau ikut saya berdakwah dapat keampunan, nak yang mana? Nak yang mana? Haji nak mana haji? Kalau kerja dengan saya bagi gaji 10,000. Tapi kalau ikut dakwah dengan saya bagi keampunan. Nak yang mana? Tengok tu. Nak juga dunia. Salah satu. Nak yang mana? Keampunan. Betul? Okey, nanti ikut saya berdakwah, berhenti kerja ikut saya berdakwah. Tengok kita tak nampak. Walaupun dah mengaji lama tu, tak nampak tu. Keampunan sebenarnya lebih mahal daripada 10,000. Kita tak nampak keampunan lebih mahal daripada 10,000. Cuba buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Jumpa ayat 133.
Okey. Ayat ni Allah perintahkan. Apa perintah Allah? Sari'u apa makna? Segera. Allah tak kata minta ampun, tapi Allah kata segera kepada maghfirah. Segera kepada keampunan, maghfirah daripada Tuhan kamu. Lepas segera kepada keampunan, terus Allah kata apa? Wa jannatin, dan syurga seluas. Maknanya Allah nak sebenarnya, Allah nak bagi apa pada kita? Allah nak bagi syurga, tapi yang pertama Allah suruh apa? Sebab apa? Sebab syarat nak masuk syurga mesti dapat keampunan. Jadi bila dapat keampunan, dapat apa? Syurga. Dan syurga berapa nilai dia? Berapa nilai? 10 ribu ke berapa? Habis kenapa nak kerja juga? Sebab kita tak nampak nilai keampunan. Keampunan tu, sebab keampunanlah manusia boleh, bukan 10 ribu, bukan 10 juta, tapi syurga. Dan syurga berapa ekar ni? Berapa ekar syurga kita akan dapat? Seluas? Yang kita kerja gaji 10 ribu sebulan dan kerja 50 tahun, dapat berapa ekar? Berapa ekar? Ustaz tak sampai sekar, 1,600 kaki. Kan? Boleh? Yang bunuh 100, yang bunuh 100 orang kan, dia berapa gaji dia? Tak ada. Sebab kerja membunuh. Ada tak orang bunuh dapat orang upah? Ha? Kerja dia membunuh orang dan dapat gaji dia? Tak ada. Tapi akhirnya dia boleh masuk syurga. Dengan apa dia masuk syurga? Dengan keampunan Allah. Gaji tak ada, duit tak ada, amalan pun tak ada. Tapi dengan keampunan dia boleh masuk syurga. Ini masalah. Bila Nabi Nuh tawarkan, kalau kamu beribadat pada Allah, bertakwa, tak pada Rasul, dia ampunkan dosa kamu. Kaum dia kata, Allah dia ampunkan dosa je. Tak ada ke yang lain pada keampunan? Satu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuakhirkum, dan dia yuakhir mana menangguhkan ataupun melewatkan. Takhir. Pernah dengar tak jamak takhir? Pernah? Takhir daripada yuakhir. Apa makna jamak takhir? Jamak melewatkan, iaitu solat zuhur dilewatkan ke waktu ke lawan dia takdim, iaitu dahulukan, iaitu asar didahulukan di waktu zuhur. Jadi bila kamu beribadat pada Allah, bertakwa dan taat pada Rasul, pertama dapat keampunan, yang kedua wa yuakhirkum, dan dia menangguhkan kamu ila ajal, kepada ajal. Betul? Betul ke? Cuba cek ayat betul ke? Betul? Betul? Betul kan? Wa yuakhirkum ila ajal. Ajal apa dia? Tempoh. Ajal tu tempoh. Musamma yang telah, musamma daripada isim, yang telah dinamakan, yang telah ditetapkan. Kemudian Allah beritahu, inna, sesungguhnya ajal Allah, tempoh yang ditetapkan Allah, iza ja, apabila ajal tu, apabila telah ja'a, datang, la yuakhir, tidak akan dilewatkan.
Macam mana nak faham ayat ni? Satu, bila beribadat pada Allah dapat keampunan. Yang kedua, dapat apa ni? Ha? Apa dia? Apa maksud menangguhkan? Adakah ajar dia sepatut 50? Tapi sebab dia beribadat pada Allah, dia bertakwa, umur dia menjadi 60. Macam tu? Macam tu? Ha, kalau kita kata umur dia daripada 50 menjadi 60 sebab dia beribadat, hujung ayat ni macam bercanggah pula. Hujung dia Allah kata apa? Ajal Allah bila datang tak boleh di? Ha, macam mana nak faham? Laukuntum? Laukuntum tak lamu, makna jika kamu tahu apa kaitan? Tak, sekarang kita nak faham bila beribadat, bila bertakwa, ayat ni kata dipanjangkan ajal kamu. Apa maksud panjang tu? Ini sama dengan hadis. Hadis Nabi apa? Wa man ahabba an yunsa'a hadis ni bunyi lebih kurang macam ni lah. Waman ahabba, siapa yang suka, an yunsa'a, dipanjangkan, fi asarihi, iaitu umurnya, wa yuzadu, dan ditambah, fi rizqihi, ditambah rezekinya. Nak panjang umur, yang kedua nak tambah rezeki, fal yasil rahimahu, maka adalah dia sambung silatul rahim. Ha. Jadi adakah maksud hadis ni, saya kalau tak sambung silaturahim umur saya 40, tapi kalau saya selalu sambung silaturahim umur saya jadi 60? Adakah maksud macam tu? Ini hadis sahih ni, ha? Dia ulama beza pendapat. Pertama, yang kata panjang umur ni, beribadat panjang umur, sambung silaturahim panjang umur, maksudnya ialah umur tu berkat. Umur berkat. Dia Allah tetapkan umur dia 60 tahun. Dalam perut ibu 60 tahun. Dia pun sambung silaturahim. Dia beribadat pada Allah. Tapi dalam tempoh 60 tahun tu, dia boleh buat amalan 100 tahun. Umur tak bertambah. Tapi amalan dia macam amalan 100 tahun. Macam mana tu? Salah satunya, dia tak pernah buang masa. Satu hari tu, dia boleh baca Quran, dia boleh hafal Quran, dia boleh zikir, dia boleh solat sunat, dia boleh sedekah, dia boleh pergi ziarah orang sakit, dia boleh solat jenazah. Banyak benda dalam satu hari. Kan? Orang lain, kawan dia, umur 60 juga. Dalam satu hari tu, semua dia tak buat. Satu je dia buat, dia tengok drama. Umur sama-sama, faham? Umur sama-sama 60. Tapi yang ni dalam satu hari ada berpuluh ibadat dia buat. Yang ni umur 60 tapi tak ada amal soleh. Faham? Jadi yang tak ada amal soleh macam umur pendek. Bunyi 60 tapi amalan dia macam 4-5 tahun je. Faham? Sebagaimana kita pernah dengar Imam Nawawi kan? Imam Nawawi dia mati umur berapa? Ha? 40 ke 45? 45 tahun kan? Muda tak? Muda. Tapi dia umurnya berkat.
dalam tempoh 45 tahun dia boleh tulis buku beratus jilid. Kalau nak tulis buku beratus jilid, dia kena banyak membaca tak? Jadi akhirnya umur dia habis pada apa? Baca tulis, baca tulis mengajar, baca tulis mengajar. Banyak tak pahala dia? Jadi walaupun 45, mungkin umur dia, amalan dia macam 100 tahun. Dan lepas dia mati, orang baca lagi buku dia. Bertambah tak pahala dia? Sampai bila ni? Sampai? Sampai kiamat. Jadi umur Imam Nawawi mungkin umur dia 10,000 tahun. Setiap kali orang baca buku dia, ilmu dia, dia dapat pahala macam umur dia bertambah. Faham? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat kedua, umur dia ditakdirkan 60. Tapi dia beribadat pada Allah, dia bertakwa, dia sambung silaturrahim. Sebab dia sambung, itulah umur dia 60. Ya Allah tetapkan umur dia 60. Tapi sebab apa Allah tetapkan 60? Sebab Allah dah tahu. Sepanjang dia hidup, dia suka sambung silaturrahim. Faham? Umur kawan tu 40. Kenapa Allah tetapkan 40? Sebab dia tak sambung silaturrahim. Berubah tak umur dia? Tak, tak berubah. Umur dia Allah dah tetapkan daripada sejak azali 40. Dan dia betul-betul hidup 40 tahun, mati. Tapi kalau tanya soalan, kenapa umur dia 40? Kenapa tak panjang? Sebabnya? Sebab tak beribadah, tak bertakwa dan mungkin tak sambung silaturrahim. Bolehkah? Jadi besar tak kalau kita beribadat pada Allah, bertakwa, kalau kita sambung silaturrahim, besar tak ganjaran dia? Bukan 10,000 setiap bulan, tapi umur kita berkat dan kita dapat keampunan dan kemuncaknya dapat surga. Okey? Sebab tu Allah kata kerja paling baik, paling mulia, paling Allah suka apa dia? Satu, A, suri rumah. B, Perdana Menteri. C, engineer. D, pakai jantung. E, pendakwah. Yang mana paling baik, paling Allah suka, paling banyak manfaat? Yang mana? Betul? Tengok jawapan semua betul, tapi tindakan macam tak betul je. Buat lain, cakap lain kan? Ha? Betul apa? Betul bahawa tak betul? Dan kita tahu tak kenapa orang yang tak sampai ke ilmu dia kena laknat? Orang tak sampai ke ilmu kena laknat. Kita kalau tak bagi makan pada orang yang lapar, tak kena laknat. Mungkin Allah kata yukazibu bidin, kan, pendusta. Kita tak tunjuk jalan pada orang, tak kena laknat. Tapi tak bagi ilmu, kena laknat. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 159. Jumpa. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu, ilmu yang mana ni?
yang kami turunkan iaitu Al-Quran. Setelah kami dah terangkan, ayat tu dah cukup jelas, dia pun dah faham, tapi dia sembunyikan. Maksud sembunyi apa dia? Dia tak sampaikan. Dia bukan sembunyi makna dia bungkus dalam plastik, dia simpan dalam almari. Tak. Dia tak sampaikan. Okey. Apa Allah kata? Apa dia? Mereka itulah orang yang satu, Allah lana. Yang kedua, semua makhluk lana. Yang ketiga, dua je. Ha. Satu, Allah lana. Yang kedua, Allah tak sebut siapa. Tapi, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ. Semua para pelanak melaknak dia. Bila Allah tak sebut, termasuk malaikat melaknak, jin melaknak, haiwan melaknak. Semua melaknak dia. Siapa ni? Yang tak bagi makan? Bukan. Yang sembunyi resipi memasak? Bukan. Kalau sembunyi resipi memasak, jangan risau, tak kenal anak. Tapi yang kenal anak siapa ni? Ha? Yang sembunyikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa? Soalan. Kenapa sembunyikan ilmu agama sampai kena laknat oleh Allah dan semua makhluk laknat? Dan makna dia akan masuk neraka lah. Mana ada orang kena laknat masuk syurga? Kenapa sampai begitu sekali? Tak ada ayat kan orang yang tak bekerja kena laknat? Tak ada. Ha, sebabnya bila dia sembunyikan ilmu, orang tu jahil, orang tu tak kenal Tuhan, orang tu tak sembah Allah. Dia tahu tapi dia tak bagi tahu. Kesan kepada orang tu apa dia? Orang tu lapar ke, orang tu miskin ke, ataupun orang tu masuk neraka? Ha. Kesan dia, orang tu tak dapat ilmu yang sepatut dia sampaikan, penyebab dia tu masuk neraka. Maka orang yang penyebab ni kena laknat. Boleh? Kadang-kadang kita salah faham. Kita kata orang tu apalah tak bekerja, teruk kan? Tapi dia tak sampai kena laknat. Kita ni dah belajar banyak ilmu tapi kita tak sampaikan. Siapa lebih teruk? Kita. Kadang-kadang orang tu kita minta resipi, masak sedap, minta resipi, tiga kali minta tak bagi. Kita kata apa? Kedekutnya. Kita dah lama belajar agama, tak bagi pun pada dia. Siapa yang lebih kedekut? Ha? Betul? Ha, itu cara kita berfikir. Tak bagi resipi, terus kita nampak kedekut. Tak bagi ilmu, okey. Okey. Kemudian, dapat dua mesej dakwah ni. Bila buat tiga ni dapat dua. Satu, keampunan. Yang kedua, umur berkat. Okey. Lau kuntum, jikalau adalah kamu tahu. Apa maksud ujung ayat ni? Jikalau kamu tahu. Kamu tahu apa? Tahu apa? Tu. Ajal Allah bila datang tak boleh di lewatkan kalau umur kamu 65. Kalau kamu tahu ajal kamu sampai umur 65 kamu mati. Kalau kamu tahu kamu buat apa? Ha? Kamu pulun habis-habis. Kamu tak akan buang masa. Tapi ramai tak umur 60 pun buang masa lagi. Sebab apa? Sebab dia la ta'lamun. Dia tak tahu. Apa yang dia tak tahu? Apa yang dia tak tahu? Ajal tu bila datang tak boleh nak minta tangguh. Ha, contohlah malaikat mau datang sekarang kan. Masa tu dia minta, 10 minit je, boleh tak? Aku nak solat subuh dulu. Tak boleh. Tapi sebab dia tak tahu, tak tahu ni maksud tak yakin lah. Maka dia buang masa, dia lewatkan solat, dia tak baca Quran.
Sebab dia tak betul-betul yakin bila malaikat maut datang tak boleh buat apa-apa. Bolehkah? Kemudian qala, sekarang Nabi Nuh mengadu kepada Allah apa yang dia telah buat kepada kaum dia. Bila Allah perintah, Nabi Nuh terus berdakwah. Sekarang Nabi Nuh nak mengadu pada Allah usaha dakwah dia kepada kaum dia. Qal, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku da'au tu, aku telah apa? Telah menyeru, mengajak kaumi, kaumku. Kenapa Nabi Nuh tak ajak kaum lain? Sebab masa tu tak ada orang lain je. Itu je. Sebab Nabi Nuh rasul yang pertama. Okey, aku telah menyeru, mengajak kaumku. Berapa lama? Ini dari segi masa. Adakah siang saja? Tak, lailan wa nahara. Malam? Malam dan siang. Jadi kerja dakwah ada waktu tetap tak? Office hour ada? Keluar pukul 5, keluar pukul 8, balik pukul 5 ada? Kenapa kerja dakwah tak tetap macam waktu pejabat? Pukul 8, habis pukul 5. Ada orang kufur pukul 6, tak boleh buat apa-apa. Tunggu pukul 8 besok. Bahaya tak kalau macam tu? Bahaya. Sebab orang kufur, orang buat maksiat bukan pukul 8 sampai pukul 5, tapi lailan wa nahara. Bila orang sesak, lailan wa nahara, dakwah pun kena lailan wa nahara. Okey? Sekarang Nabi Nuh mengadu pada Tuhan bahawa dia telah berdakwah siang dan malam. Tuhan tahu tak bahawa Nabi Nuh telah berdakwah siang dan malam? Dah tahu ke belum? Kalau dah tahu, kenapa Nabi Nuh mengadu lagi? Kalau Tuhan dah tahu, tak payahlah dia diam sudahlah. Aku nak cakap ni Tuhan dah tahu, tak payah cakap lah. Minta? Tak, sekarang dia tak minta pertolongan, dia hanya mengadu. Aku berdakwah sekian. Kita kadang-kadang kita buat kerja penat kat rumah, kemas rumah, basuh baju kan. Suami kita tahu tak? Suami kita pekat lah tu. Suami kita mesti tahu. Takkan dia tahu dia beli rumah kan, anak kita berapa orang, berapa bilik. Takkan dia tak tahu. Balik-balik kemas tengok kan, bibik pun tak ada. Mesti dia tahu kan. Walaupun dia tahu, kita mengadu tak? Faham? Penatlah. Mengadu tak? Mengadu. Suami kita jawab tak? Aku memang dah tahu. Tak. Sebenarnya bila kita mengadu tu, apa tujuan? Apa tujuan? Nak tarik perhatian supaya buatlah sesuatu. Bukan setakat nak bagi tahu, tapi lepas ni biarlah ada tindakan. Jadi Nabi Nuh ni, dia mengadu pada Allah. Kalau dalam tafsir dia kata apa? Dalam tafsir, Nabi Nuh mengadu pada Allah setelah dia berdakwah berapa hari? 900. Dia bukan mengadu pada Allah selepas 9 hari berdakwah, bukan. Setelah 950 tahun baru dia mengadu, makna dah kemuncak dah. Dah penat, dah letih dah. Dan dia tahu, Tuhan pun tahu, tapi sebagai apa? Last call. Kadang-kadang perempuan ni dia tahu dah kawan tu ada masalah kan, dan kalau dia cerita masalah dia,
menyerabutkan perempuan tu. Tapi dia cerita juga. Sebab apa? Sebab bila dia cerita, dia yang lega, kan? Kawan tu bukan nak dengar pun, tapi paling kurang bila dia luah tu, rasa lega je. Walaupun masalah tak selesai. Biasa macam tu kan? Aku tahu kamu tak boleh buat apa, tapi saja nak cerita je. Lepas cerita, oh lega. Selesai tak masalah? Sama je. Okey? Jadi Nabi Nuh, di penghujung dakwah dia, dia mengadu pada Allah. Aku berdakwah siang dan malam. Kemudian apa berlaku? Hasilnya, falam, maka lam, tidak menambah, zada yazidu, ziyadah, tidak menambah kepada mereka doai dakwahku. Dakwahku tidak menambah kepada mereka kecuali firara, lari. Faham tak? Apa maksud ni? Kerja dakwah dah siang dan malam. Hasilnya apa? Katalah ada orang 10,000. Kan? 10,000. 10,000 ni sebelum Nabi Nuh berdakwah, okey je dengan Nabi Nuh. Tapi bila Nabi Nuh start berdakwah, berapa daripada 10,000 ni mula-mula? Katalah 3,000. Dah lari. Lari keluar. Tinggal berapa? 7,000. Nabi Nuh berdakwah lagi. Keluar lagi. Berapa? 2,000. Nabi Nuh berdakwah lagi siang malam. Keluar lagi. Berapa? 2,000. Nabi Nuh berdakwah lagi. Keluar lagi. Berapa? Berapa tu? 7 kan? 2,000 lagi keluar. Semakin dia berdakwah, semakin jauh. Akhirnya, tinggal 70 orang. Apa yang Nabi Nuh nak beritahu tu? Apa yang Nabi Nuh nak beritahu dan apa yang Allah nak beritahu pada kita bila Allah rakamkan aduan Nabi Nuh kepada Allah? Apa yang Allah nak beritahu? Apa dia? Pertama Allah nak beritahu betapa sabarnya Nabi Nuh. Luar biasa. Sabar Nabi Nuh sangat luar biasa. Pertama luar biasa, dia boleh bertahan selama sampai mati. Yang kedua, dia boleh bertahan dalam keadaan semakin berdakwah semakin lari, dia dakwah lagi. Semakin berdakwah semakin lari, dia berdakwah lagi. Sabar yang luar biasa. Kita kalau berdakwah, mula-mula tu 20 orang. Lepas tu pergi kali kedua 10 orang. Kali ketiga tinggal 5 orang. Kali keempat tinggal 2 orang. Kali kelima pergi lagi tak? Pergi tak? Tak pergi dah. Ni kalau saya buat kelas kan, sekarang ada 30. Bulan depan 20. Lepas 4 bulan tinggal 2 orang. Saya datang lagi tak bulan tu? Bulan ke datang? Saya bukan Nabi Nuh. Jangan buat saya macam Nabi Nuh. Manusia terlalu lemah. Nabi Nuh ni luar biasa. Okey? Kemudian wa inni. Allah Nabi Nuh mengadu lagi. Dan sesungguhnya aku kullama, setiap kali da'autuhum, aku mengajak mereka, menyeru mereka. Dan aku seru mereka pula untuk apa ni? Litaghfira lahum, supaya engkau ya Allah. Ni dia tengah mengadu pada Tuhan. Aku seru kaum aku
supaya engkau ampun mereka. Itu je. Aku bukan nak duit pun, bukan nak upah. Tujuannya kebaikan untuk mereka, supaya engkau ampun dosa je. Itu pun mereka lari. Litaghfira lahum, untuk engkau ampunkan lahum bagi mereka. Apa mereka buat? Ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka. Asabi', jari-jari. Jari-jari mereka di mana? Dalam telinga. Azan telinga mereka. Dia, kalau kita tak nak dengar, kita tutup dengan hujung jari ke dengan jari? Jari boleh tak masuk dalam lubang telinga? Boleh ke tak? Boleh cuba buat? Tak, jari. Saya tak kata hujung jari. Tak boleh. Ayat ni, jari ni asabek, bukan hujung jari. Kalau hujung jari, taraf. Taraful asabek. Faham? Jadi, apa yang Allah nak beritahu ni? Bila setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka tak nak dengar suara Nabi Nuh, mereka ni kalau boleh nak sumbat jari ni semua masuk dalam telinga ni. Jangan masuk sikit pun suara Nabi Nuh. Kalau letak hujung jari mungkin masuk lagi. Kalau boleh dia nak sumbat dengan semua jari masuk lubang telinga. Supaya tak dengar sikit pun suara. Kenapa tak nak dengar suara Nabi Nuh? Kenapa? Apa dia? Benci. Sombong, benci. Benci kepada, bukan setakat benci pada Nabi Nuh, benci pada suara Nabi Nuh. Kenapa? Sebab suara Nabi Nuh selalu ajak benda yang nafsu tak suka. Solat, puasa, faham? Nafsu tak suka. Jadi dia sumbat telinga dia. Lagi, apa dia buat? Wastaghshaw. Dan mereka istaghshaw apa dia? Menutup. Dia sebenarnya menutup apa ni? Menutup kepala ataupun muka mereka dengan pakaian mereka. Dan wa asarru, dan mereka apa? Asarru, kekal dalam kedegilan. Wastakbaru, dan mereka sombong. Istikbara, sungguh-sungguhlah, sombong yang, kalau bahasa kita, istikbaru, istikbara, bodoh sombong. Betul-betul bodoh. Okey. Tengok ayat ni, Allah kata apa? Cuba tengok bahasa Arab. Kullama. Apa makna kullama? Cuba bayangkan. Apa makna setiap kali? Setiap kali, kata Nabi Nuh, aku berdakwah, dia tutup telinga, tutup muka. Apa makna setiap kali? Berapa lama ni? Kaum Nabi Nuh, bila Nabi Nuh berdakwah, dia tutup telinga, tutup muka. Berapa lama? Selama 950 tahun. Mana hari pertama Nabi Nuh dakwah, dia tutup telinga dan mata. Hari ketiga, tutup. Hari ke-10, hari ke-950. Itu makna kullama. Tak ada satu kali pun Nabi Nuh berdakwah, dia tak tutup muka dan tak tutup. Menunjukkan apa tu?
Ha, kaum Nabi Nuh terlalu degil dan terlalu sombong. Satu, yang kedua menunjukkan apa? Yang kedua apa? Eh, saya ni. Cuba tutup telinga semua. Saya bercakap, semua tutup telinga. Lepas tu tutup muka. Ha? Ha, tutup, masuk semua jari tu. Ni, kalau setiap kali saya mengajar, semua pelajar tutup telinga, lepas tu tutup muka. Agak-agak sabar saya tahan berapa berapa kelas. Ha? Ha? Sempat tak saya datang kelas minggu depan? Ha? Tak payah kelas minggu depan. Kelas ni pun tak sempat satu jam. Saya tengok. Tak boleh nak keluar dah. Sebab apa? Logiknya apa dah? Kenapa kita nak cakap orang tu tak dengar? Betul tak? Ya Allah. Kenapa nak cakap? Buang masa je. Semua tutup. Tapi Nabi Nuh terus cakap ke berhenti? Berapa kali? Oh, luar biasa tak? Eh, ingatlah sejarah dan pengorbanan Nabi Nuh pada kita. Kita tahu tak, kita yang ada hari ini daripada keturunan siapa? Ha? Daripada yang naik kapal? Siapa yang naik kapal Nabi Nuh tu? Siapa? Yang beriman kan? Yang beriman berapa orang? Lebih kurang 70. Macam mana yang beriman tu boleh selamat dan naik kapal? Sebab Nabi Nuh sabar. Kalau Nabi Nuh tak sabar, 3 hari orang tutup telinga, orang tutup mata, Nabi pun tinggal kaum dia. Ada tak yang 70? Bila tak ada 70, kita ada tak? Jadi ingatlah Nabi Nuh. Jangan ingat banjir je. Jangan ingat kapal je. Faham? Sebab itulah surah Nuh ni, surah Nuh, satu surah semua cerita pasal dakwah. Cerita kapal tak ada, cerita banjir besar tak ada. Itu cerita kapal dalam surah lain. Cerita dalam surah Nuh hanya cerita dakwah. Okey? Soalan. Dia tutup telinga sebab tak nak dengar suara. Tutup muka sebab apa? Tak nak tengok muka sebab apa? Ha, ada juga pendapat mengatakan dia tak nak tengok muka Nabi Nuh sebab muka orang beriman bercahaya. Bila tengok muka orang beriman macam kena panah petir. Jadi dia terlalu takut, takut macam kena sihir. Dia pun tutup muka dia. Tapi soalan, kalau dia tak suka dengan Nabi Nuh berdakwah, kenapa dia ada kat situ? Sehingga dia perlu tutup telinga. Sehingga dia perlu tutup mata. Tutup muka, kenapa? Contohlah, saya buat kelas kat sini. Orang tak suka kelas saya. Tiba-tiba dia datang tutup telinga. Datang buat apa? Tak payah datanglah. Faham tak? Jadi sekarang Nabi Nuh berdakwah, kalau dia tak suka, kenapa dia ada kat situ? Sampai dia kena tutup telinga. Faham? Faham soalan? Ha, apa jawapan? Apa dia? Tak, tak. Bukan soal menghina. Macam mana orang yang tak suka Nabi Nuh ada depan Nabi Nuh? Kalau dia tak suka, daripada awal lagi dia tak datang situ. Apa dia? Tak, bukan. Sebab dia tutup memang sebab sombong. Tapi soalan saya, macam mana dia ada kat situ? Kalau dia tak suka Nabi Nuh berdakwah, daripada awal lagi dia mengelak. Faham tak? Tapi macam mana dia tak suka tapi boleh ada depan Nabi Nuh sampai dia kena tutup telinga? Macam mana? Kuat sikit. Dan Nabi Nuh dakwah bukan macam kita. Kita berdakwah bila? Bila orang jemput. Kita dakwah di mana? Di masjid, dalam kelas. Nabi Nuh berdakwah di nampak orang je. Nabi Nuh terus berdakwah. Orang tu terserempak dengan Nabi Nuh. Dia pun terus tutup. Faham? Jadi pengajarannya dakwah mesti di luar dan di mana-mana. Mana ada orang Nabi Nuh berdakwah? Yang tu yang tutup telinga tu. Kalau Nabi Nuh berdakwah di masjid saja, dah orang pergi masjid baik saja, ada tak tutup telinga? Tak ada. Pernah tengok kuliah subuh, kuliah maghrib di masjid, ada jemaah tutup telinga?
Ada? Tak ada. Tapi pernah tengok tak kuliah maghrib di masjid, jemaah tutup mata? Biasa? Oh, biasa ke jemaah pun sama? Itu tutup mata tu sebab benci nak tengok muka ustaz ke sebab apa? Sebab khusyuk. Dia kalau tengok muka ustaz, dia kata tergoda, dia pejam mata. Ya. Yeah. Kalau kita bandingkan dah 6 kali 9 durasi. Ha. 9? Ha? 9 durasi. Daripada bila? Daripada zaman Nabi Nuh. 9 generasi? Bukan. Bukan. Kita dengan Nabi Muhammad dah berapa generasi? Ini kurung ke berapa? Saya tak tahu berapa ribu tahun antara Nabi Nuh dengan kita, kan? Jauh. Sebab Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dah 600 tahun. Nabi Isa dengan Musa beratus tahun lagi. Dan Nabi Nuh ni rasul yang pertama. Lepas Nabi Nuh banyak lagi rasul. Idris. Ha? Umur dia panjang. Sebab apa panjang? Sebab apa panjang? Ada pendapat mengatakan sebab rasul ada seorang je. Bila rasul ada seorang, maka Allah panjangkan umur rasul tu. Supaya apa? Dapat cover banyak keturunan manusia. Masa tu rasul seorang je. Tapi selepas tu ada kawasan, ada kaum, Allah hantar sekali hantar dua rasul. Ada satu negeri Allah hantar tiga rasul sekali. Tapi zaman Nabi Nuh umur panjang, rasul seorang. Jadi Allah panjangkan umur Nabi Nuh. Ada pendapat mengatakan umur kaum dia 950 tahun. Tapi ini sebab apa? Sebab dia tak beriman. Kalau dia beriman, umur dia campur 50 seribu tahun. Ini maksud. Ada sebagai ahli tafsir. Kalau kamu beriman, Allah panjangkan umur sampai 1000. Tapi tak sampai 1000. 950 tahun mati. Itu salah satu pendapat. Okey? Ya Allah, saya tak tahulah. Cuba rasa penderitaan Nabi Nuh, kan? Orang tutup muka, tutup telinga, Nabi Nuh berdakwah. Kita ni, orang yang buat salah ataupun maksiat depan kita, dia tak tutup muka, dia tak tutup telinga. Itu pun kita fikir 10 kali nak cakap, betul? Kalau dia tutup mata, lagi kita tak cakap. Kalau awal-awal dia tutup telinga, lagi kita tak cakap. Jadi menunjukkan apa? Kita ni memang tak sabar langsung. Tak sabar. Kawan tu tak tutup muka pun. Itu pun fikir. Nak cakap ke tak nak cakap? Nak cakap ke tak nak cakap? Dah 10 tahun. Lemahnya iman kita dan kita ni tidak sabar. Okey. Summa, kemudian ini. Sesungguhnya aku da'autuhum. Aku mengajak, menyeru mereka secara terang-terang. Apa maksud terang-terang? Secara terbuka, depan orang ramai, di pasar, kan? Secara terbuka. Semua kemudian, ini sesungguhnya Aku iklankan secara terbuka. Lebih kurang sama dengan jiharah. Aku umumkan ataupun iklankan dakwahku untuk mereka.
Makna apa ni? Mesej dah sampai pada semua. Wa asrartu, dan aku dakwah secara rahsia. Contoh apa dia? Pergi rumah ke rumah di waktu malam, jumpa seorang-seorang. Serahsianya. Okey. Kalau Nabi Nuh kata aku berdakwah siang dan malam, ini dia nak beritahu apa? Siang dan malam nak beritahu apa? Waktu berdakwah. Waktu berdakwah aku tidak ada had. Siang pun berdakwah, malam pun berdakwah. Itu waktu. Tapi bila Nabi Nuh bagi tahu aku berdakwah secara terang dan juga secara sembunyi, itu nak bagi tahu apa? Teknik berdakwah. Kalau waktu siang dan malam, kalau teknik, subhanallah. Secara umum, secara tertutup, jumpa seorang-seorang, pergi rumah ke rumah, tepi jalan, kat pasar, semua aku buat. Berapa lama? Itulah dakwah. Dakwah tak boleh satu cara je. Kadang-kadang kita, dakwah kita apa dia? Mengajar kat masjid je. Tak boleh. Yang di luar masjid tak akan dapat ilmu sampai bila-bila. Okay? A'lan tu kalau dalam konteks kita sekarang WhatsApp lah. Okey, asrar tu pula. Oh ni tertutup ni. Ni tak, ini terbuka. Terbuka ni. Ini bukan tertutup, ini tempat tertutup. Tapi terbuka tak untuk semua. Itu jihara lagi. Tak, israra maksud dia pergi jumpa seorang-seorang, pergi rumah dia, orang lain tak tahu. Itu makna israra. Dia panggil apa? Dakwah fardiyah. Dakwah secara individu. Tapi sekarang yang banyak dakwah berlaku secara apa? Jihara dan secara umum. Yang asrar ataupun isra jarang berlaku. Iaitu dakwah rumah ke rumah, dakwah individu jarang berlaku. Sebab itulah Nabi berdakwah bila-bila masa dan di mana mana sahaja. Kadang-kadang Nabi dakwah di tengah jalan. Kadang-kadang Nabi dakwah atas unta. Kadang-kadang Nabi dakwah dalam masjid. Kadang-kadang Nabi dakwah ketika peperangan. Semua tempat je, semua keadaan, bila-bila masa Nabi sentiasa ambil peluang berdakwah. Tapi dakwah kita sekarang dalam skop yang kecil dan sempit. Dalam kelas, di masjid, forum perdana, di TV kan. Kawasan kampung, kawasan pedalaman biasanya tak sampai. Okey. Boleh. Mana-mana aja. Banyak je. Sabah tu salah satu daripada beribu tempat yang belum sampai dakwah. Ada soalan? Sepanjang saya mengajar ni ada tak yang tutup telinga? Tak ada. Yang tutup muka tak ada. Yang tutup mata ada? Ada. Angkat tangan yang tutup mata. Okey, habis.